Kamu dari mana aja dari kemarin? Ini cuma di rumah. Oh, enggak usah bohong, enggak usah bohong. Ya di rumah tuh kadang juga banyak. Itu ada polonya, enggak usah. Ya kan aku tanya sih, kamu ngapain dong? Aku mimpi kamu enggak pernah tuh mimpi jadi jelek gitu. Bisa enggak tuh kalau soal itu? Aku sih mikir aku udah banget dong. Siapa? Aku tanya. Aku mau ngomong kamu. Sudahi semua bicara, ku ingin segera berdoa. Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shut my heart, boom boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Oke, jadi aku tuh hari ini ada rencana mau nge-prank Putri lagi. Dan itu aku bakal nge-prank yang parah-parah banget. Jadi ini mungkin bakal jadi prank yang aku paling parah banget ke Putri. Oke, jadi aku tuh sebelum mau nge-prank, aku mau ceritain dulu. Jadi aku nanti bakal nge-prank Putri tuh kayak yang ada di adegan scene di film Story of Kale. Kalau kalian tahu adegan scene-nya Story of Kale yang pas dia banting bareng-bareng sama kayak nuduh pacarnya itu, aku bakal nunjukin adegannya itu. Jadi aku nanti bakal kayak prank kayak gitu. Jadi aku bakal kayak banting barang yang ada di sini. Aku udah nyiapin barangnya itu kayak makanan yang udah lama sama ada tempatnya gini kan, itu bakal berisik banget kalau dibanting. Enggak cuma itu doang. Aku awalnya itu bakal kayak nuduh Putri itu kalau dia habis keluar sama cowok lain gitu, karena emang akhir-akhir itu kita tuh lagi sering LDR. Jarang banget ketemunya. Mungkin kita tuh ketemu cuma seminggu dua kali atau seminggu sekali, dan itu tuh jarang banget dan cuma bentar doang ketemunya. Dan gak cuma itu doang, aku itu bakal kayak bakal bilang yang kata-kata kanker gitu. Semarah-marah aku tuh gak pernah kayak ngelepar bareng-bareng ke depannya Putri, karena emang itu benar-benar fatal banget kalau udah ngelakuin kayak gitu. Jadi aku tuh sebenernya tuh masih bingung banget mau ngelakuin prank ini apa enggak, karena aku takut banget kalau misalnya dia tuh kenapa-kenapa. Oke, jadi abis ini aku bakal mau jemput Putri dulu, dan aku mau mikir-mikir dulu kali ini jadi apa enggak pranknya. Ini kenal loh. Nonton fashion saya, aku tuh pengen nonton. Enggak, aku mau tanya dulu. Kamu dari mana aja? Di rumah. Oh, om. Ini kan sudah dari sore, kan aku di rumah. Sempat apa? Iya, memang kalau mau ke mana mana sore terus. Kamu bilang dulu kan jangan sore. Iya, sore. Tapi kan aku bilang sama kamu. Oh, kan? Boleh bohong dong. Kamu bohong sih, aku juga pergi sama kandungku sendiri. Kawan kecil sama Bayu. Terus sama. Sekarang jarang ketemu. Iya, emang. Kamu dapat kabar-kabar katanya? Gak usah ketawa. Orang aku gak pergi sama siapa-siapa. Aku pergi sama aku, terus sama keluarga aku juga ngomong sama kamu. Di chat juga ada, cuma baca aja chatnya. Oh, Hasan. Eh, sekarang kamu kok. Aku pergi juga sama keluarga aku Bali. Jujur, dari mana aku tuh ada dapat kabar langsung ada chatnya juga. Mana? Di kabar apa ada ya, Salam? Hei, kamu dari mana aja dari kemarin? Ini cuma di rumah. Oh, enggak usah bohong, enggak sekarang bohong kayak gitu. Ya di rumah tuh kadang juga banyak. Itu ada polonya, enggak usah. Ya kan, aku tanya sih, ya aku ngapain dong. Ya aku cuma di rumah kok. Kalau enggak kan bisa sama kodok sendiri. Semua apa yang kemarin gue sama cowok lain? Enggak, siapa? Gak usah, enggak lucu banget. Enggak pernah sama dia, siapa-siapa? Gak, aku ketawa-tawa, aku tanya. Jawa. Ya makanya jawabnya bener, gak ketawa-ketawa. Ya gak tau lah, aku tuh gak mungkin aku sama kamu. Ya lah, gak jelas ya. Kesini masih marah-marah. Aku gak kemana-mana. Gak usah bohong. Aku tuh gak kemana-mana. Aku tuh gak ada fotonya. Yang mana fotonya, siapa yang ngomong aku bicara, siapa? Ya temenku lah. Di siapa, temen siapa? Tidak mungkin aku ngomongin, kita kamu bilang gimana-gimana sama dia. Bro, fotonya aku hanya nonton lah. Jujur lah, masalah apa. Aku gak ada bicara sama cowok lain. Nen, kenapa aku juga ngomong sama kamu? Sebab gue gitu. Aku gak bohong sama siapa. Aku gak bohong. Aku gak pergi kemana-mana. Kamu kenapa aku sayang? Ya kamu yang kenapa? Bisa kesini yang lembar mana gak mau kayak gini. Ya lu tau kan itu doang. Ya orang aku udah siap ya, aku gak kemana-mana. Itu ada fotonya, aku gak sempurna bisa. Ya bisa kan bantu aku tuh.
Terus kalau berantem, aku juga gak bohong sama kamu. Kita tuh gak, nah misal temen bilang tuh aku kan, pertanyaan enggak aku. Terus dulu juga aku main ber sama siapa aja, sampai malam-malam kayak gitu. Gak usah bohong lagi kamu. Aku mau ngomong dulu, aku sama temen-temenku. Kamu juga tahu toh, ada foto-foto yang semua di HP kok ada. Terus ada videonya juga, aku sama siapa gak ada cowok sama sekali. Itu yang ada kerja aku. Ya makanya gak usah marah-marah toh. Gak tuh jadinya. Dia kan harus ya, tapi ya gak kok sampai kamu ngebanding-banding gitu. Aku gak banyak, aku cuma yang ngedein gini. Ya tapi gak usah, dia udah kemana dulu. Kalau kamu juga bener-bener nakal lah, Pals. Udah aku sendiri yuk, pikir-pikir sendiri yuk. Kan orang kamu dengerin. Pernah sama cewek semua, gak ada cowoknya lah ya. Berkedua juga aku gak ikut lah ya. Aku gak diajakin tuh. Itu ada cowoknya, tapi aku gak ikut. Tapi sama cewek semua kok. Kamu gak fitnah apa lagi? Ya aku gak fitnah, aku tau beneran. Tidak ada biar aku malah di korang sama cowok lain. Biar aku malah di korang sama cowok lain. Itu ada buktinya. Tapi aku gak kayak gitu. Aku gak main sama cowok. Itu ada buktinya. Emang gak aku? Bisa aja gak aku ngambil sih yang kayak bebek aku kan? Aku gak kerja sama cowok lain, sayang. Aku tuh gak pergi kemana-mana. Aku juga pergi sama orang-orang. Kalau aku sama cowok lain gimana? Kamu marah-marah gak? Aku tuh gak kayak gitu kan. Bisa gak lo gak usah marah-marah? Kalau aku gak tau benernya gimana. Orang itu juga belum pasti kok. Apa? Kamu fitnah aku apa? Kamu fitnah aku selain itu sama cowok lain gitu. Kan emang iya kan? Enggak. Aku gak selingkuhin kamu kok. Kok aku gak pernah deket sama cowok lain juga. Kalau kamu gak suka sama aku, gak sama aku. Ya udah ngomong, kamu jangan mau aku fitnah kayak gitu ya. Malah bilang aku selingkuh lah, inilah orang gak pernah selingkuh kok. Sebenernya aku dulu temen cowok banyak. Siapa aja temen cowok yang dulu. Terus kenapa tuh kalau misalnya aku punya temen cowok banyak kan tuh dulu kan. Terus maksudnya apa mau ya? Siapa temen cowok yang dulu? Tapi kan aku udah gak pernah kontak sama temen-temen gue lagi. Ya dulu kamu pasang, tapi dulu kamu sering gak pasang kayak gue sama temen-temen gitu. Ya cuman gue jalan sama saya kan temen tuh ya Allah. Kalau aku punya sama temen gimana cuma temen gitu. Kamu juga pernah kan sama temen aku sama cowok lain. Terus cowok lain satu. Kita kamu punya berdua doang. Dan emang motor harus berapa bertiga? Hah? Kamu naik mobil bertiga bisa, dan emang motor bisa bertiga. Kamu ada siapa yang juga di mobil? Gak ada. Kamu gak marah, kamu gak bahas itu. Tapi biasa aja om, emang dulu sebelum pacaran. Itu kan sebelum pacaran. Dan iya aku juga sebelum pacaran. Ya, kamu sudah pasang punya teman-teman juga ya. Masa lingkaran kamu gak pernah nunggu tuh gitu-gitu kayak gitu. Eh itu gak tentu beneran ya? Tapi aku gak kayak gitu. Eh tapi kamu juga kayak gitu, sama kamu kayak itu lagi. Aku gak kayak gitu. Bisa gak tau gak salah gitu. Kamu mesti mikir aku rendah banget tau. Aku gak kayak gitu. Eh kamu pasang cip sebenernya sama cowok lain tau. Aku gak bisa sama cowok. Eh kamu tuh gak ngomongin gitu sama cowok gak? Kamu jadi akhirnya aku tuh sama aku. Itu kan temen gue sendiri tau. Posisi kan kamu gak jemput aku gak ada kunci, gak ada apa-apa. Terus sebenernya gak ada yang mau nganterin. Ya bener, sama kamu kayak gitu lagi. Aku gak kayak gitu lagi, itu juga udah lama banget tuh saya pelan tuh SMA. Bohong, enggak. Serem banget. Oh, ibu sama aku ngomong, gak usah pakai kayak gini, gak usah bahas-bahas sama lu. Gak usah sama aku ngomong. Cuma pacar lama aja juga kayak gini. Sudah, sudahi semua.
itu siapa cowoknya? Siapa tuh? Aku tuh berarti kumuh. Itu siapa cowoknya? Itu siapa cowoknya? Itu siapa? Aku tanya. Aku tuh paling banget. Sudah.